ruas jelas ruasnya sudah diadakan katakan yang penyisiran secara ruas karena semuanya kita juga memang ya secara teknis saya tidak tapi saya sudah menanyakan bahwa ya bisa saja arus bawah laut membawa semuanya ketika dia mengapung bisa terbawa kemana tapi artinya wilayah-wilayah yang diperkirakan karena kemarin sementara ini dari KRI Limau nampaknya ini akan diperkuat dengan KRI yang lain yang memang bisa dari mana sih titik karena kebetulan kapal selamnya kan sudah diem tidak ada suara sehingga hanya sonar yang bisa menangkap ya. Nah ini untuk yang lainnya sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Bagaimana Sobat Tempur? Itu tadi sedikit fakta dan berita yang bisa Anin sampaikan saat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup seluruh umat manusia ya bro. Dan sebelum pamit, tentunya Anin ingatkan untuk kesekian kalinya. Janganlah terlalu pelit untuk subscribe dan like channel YouTube ini. Karena dengan adanya subscribe dan like dari Sobat Tempur, bisa membuat Mimin kuat menghadapi kenyataan. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar Sobat Tempur nggak ketinggalan update berita dan fakta seputar militer. Anin pamit undur diri, salam tempur!